Oke, kali ini kita mau lihat cara pembuatan kokopit untuk media tanam. Nah, kenapa kokopit? Nah, katanya ini kalau kokopit itu menyerap airnya bagus, juga bisa langsung buat pupuk. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Kokopit ini merupakan serbuk dari serabut kelapa atau bahasa lokalnya adalah tepes. Serabut kelapa ini digunakan sebagai bahan pembuat sapu ijuk. Nah, serbuknya inilah yang kita manfaatkan sebagai kokopit. Kudu sing ijo ya. Halo kupret. Hari ini kita sedang terong, tomat, salju. Kalau repak itu kan. Ini sisa kerajinan sapu ijuk. Nah, ini sapu ijuk. Nah, ini limbahnya kita manfaatkan. Tahun-tahun jalan polisi. Apa kain? Bang, apa sih? Poleng-poleng bang. Oh, nyetek.